Oke teman-teman, balik lagi sama Sarjana Mall Dewasa. Dan wah, ada banyak motor teman-teman ya. Oke teman-teman, balik lagi sama Sarjana Mall Dewasa. Dan oke teman-teman ya, jadi pada video kali ini di sini saya bakal mainin Minecraft. Dan kemarin saya nggak upload video, sorry banget teman-teman. Soalnya saya ini masih bingung teman-teman ya, mau buat apa gitu teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian mau komen, silakan aja komen di kolom komentar teman-teman. Lebih baik saya buat apa gitu ya, kasih sarannya aja teman-teman biar saya tuh nggak bingung mau buat apa gitu teman-teman ya. Nah, jadi pada video kali ini di sini saya bakal buat map baru aja teman-teman, yaitu di sini saya bakal mainin survival biasa teman-teman. Nah, ini tuh tanpa cheat ya teman-teman ya. Oke, tanpa keep inventory, tanpa selain-lain ya, karena ini memang worldnya ini memang seperti biasa ya, jadi survival series biasa teman-teman, survival biasa. Dan di sini namanya saya bakal kasih survival. Oke, survival baru. Oke teman-teman, nah habis itu kita create aja. Dan pada survival kali ini di sini saya bakal beda dari yang lain teman-teman, yang kalau yang lain itu buatnya itu di tanah atau di mana ya teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini, pada survival ini kita bakal buatnya itu di dalam goa teman-teman ya. Wah anjay, jadi manusia goa coy. Oke teman-teman, jadi di sini saya bakal coba jalan-jalan dulu. Dan di sini saya bakal coba untuk ngecari kayu dulu teman-teman ya. Ini saya kecilin dulu karena ini terlalu gede suaranya coy. Oke. Nah, di sini saya bakal coba cari kayu dulu teman-teman, dan nanti kita bakal coba jalan-jalan ya. Nah, nyari goa gitu. Nah, nanti kita bakal coba ngebuatnya di dalam goa rumahnya ya teman-teman. Nah, nanti kalau untuk masalah pertanian itu bisa di daerah atas teman-teman, kayak pohon-pohon kayak gini kita taruhnya di atas aja ya. Nanti kalau di dalam goa semua nggak bisa tumbuh coy. Oke, nah di sini kita nyari kayu-kayu dulu teman-teman. Nah, ini udah ada lumayan banyak. Nanti di sini saya bakal coba atau kita miningnya nanti di dalam goa teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya bakal coba jalan-jalan dulu aja teman-teman. Kita bakal coba ke jalan-jalan untuk mencari sebuah apa coy ya, anjay. Ya, sebuah itulah namanya ya, saya nggak tahu. Oke, jadi di sini saya bakal coba buat crafting table teman-teman ya. Crafting table. Salah bos. Lupa saya coy. Oke, teman-teman. Nah, saya bakal buat kayak gini. Waduh, ngebug. Crafting table-nya ngebug, sial. Aduh, ngebug teman-teman ya. Kurang ajar memang. Oke, di sini saya bakal buat stick, lalu kita butuh apa namanya nih? Buat lagi kayak gini. Oke. Terus buat ini satu, teman-teman. Oke. Nah, kita hancurin lagi sebelah sini. Nah, di sini nanti kita bakal coba nyari batu, teman-teman ya. Habis itu kita buat perlengkapannya dari batu, coy. Oke, kita bakal coba jalan-jalan dulu, teman-teman. Berhubung di sini nggak ada, oh ini ada domba ya teman-teman. Nanti kita bakal bunuh, kamu bakal mati kamu. Kamu mati bos. Bos. Oke. Nah oke teman-teman. Nah, jadi untuk survival. Nah, itulah ya. Jadi untuk survival kali ini kita bakal coba ngebuatnya itu di yang seperti saya kasih tahu kepada kalian, yaitu di dalam gua teman-teman ya. Dan untuk survival kali ini kita mainnya solo aja teman-teman, sendiri. Nanti kalau ada temen yang mau bantuin kalian, subscriber yang mau bantuin saya, anjay, ya silahkan saja teman-teman ya, saya nggak masalah teman-teman, selagi kalian itu nggak ngerusuh di map saya teman-teman ya. Uy, matilah kau. Ya, kita cari domba dulu teman-teman biar bisa buat kasur bos. Uy, mati kau domba. Oke. Oke teman-teman, nah ini kita udah bisa buat kasur. Dan untuk sementara kita ini masih bingung teman-teman ya, kita bakal kemana, karena di sini nyari goa itu kok susah, padahal kalau nggak dicari tuh nggak susah teman-teman ya, anjay lah. Oke, nah di sini saya bakal coba cari sugar cane dulu. Oke, sugar cane, ambil dulu teman-teman semuanya, resource item kita ambilin dulu semuanya teman-teman ya. Barangkali nanti kita di goa nggak ada kayak gini kan, ya sengsara hidup dan bangsa. Apa dah. Oke teman-teman, tadi rekordannya mati bang. Memanglah anjir.
Asem-asem. Ya, tadi saya udah capek-capek ngomong ya teman-teman ya. Tapi rekordannya mati. Oke lah, nggak masalah ya teman-teman. Aduh, ya. Jadi di sini kita bakal coba jalan-jalan dulu. Oke, ini ambilin semua. Pokoknya ambilin teman-teman. Yang resource-resource di belah sini kita ambilin aja semuanya, coy. Selagi ada teman-teman ya. Dan nanti kalau kalian apa misalnya kalian tuh mendukung survival series ini, kalian komen aja teman-teman. Nanti saya bakal lanjutin, tapi kalau enggak nanti saya bakal lanjutin skyblock saya ya teman-teman ya. Dan by the way teman-teman, skyblock saya ini mapnya udah gede banget teman-teman ya. Mungkin enggak sampai episode ke-30 udah saya bagiin kepada kalian semua teman-teman ya. Nanti mungkin saya bakal coba ngelawan naganya teman-teman, karena saya juga penasaran untuk ke DN teman-teman. Nah, jadi di sini saya bakal ke sana nanti di skyblocknya, saya bakal coba ke sana. Habis itu kalau udah ngelawan naganya udah tamat gitu teman-teman ya, nanti saya bakal coba bagiin kepada kalian semua. Dan nanti ya ukurannya ini saya bakal kecilin lagi teman-teman, karena mungkin di kalian itu bakal nge-lag teman-teman ya. Ya saya nggak tahu juga, di handphone kalian itu rata-rata kan paling penyimpanannya cuma 2 GB apa 16, cuma 16 GB gitu kan, RAM-nya cuma 2 kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Atau satu malah kan, jadinya mungkin nge-lag ya. Makanya itu nanti saya bakal coba kompres dulu teman-teman ya. Dan by the way di sini kok nggak ada goa ya teman-teman ya? Perasaan kok susah amat nyari goa di sebelah sini, anjay lah. Aneh banget ini coy. Perjalanan ini seperti sangat mensunyikan, anjay. Mensunyikan nggak tuh? Oke, set. Aduh lapar pula. Oke, selagi ini kita bakal coba bunuh-bunuhin domba-dombanya karena dapat dagingnya banyak coy. Lumayan coy ya. Hey, domba putih. Ih kok susahnya ayamnya, cuk. Cuk, susahnya cuk. Oke, teman-teman, mati kau. Nah, larinya kenceng banget anjay. Mati kau ya. Gak kena lo, cuk, sumpah aja. Lincah juga kamu. Atau aim saya yang berantakan teman-teman ya. Anjay lah pokoknya. Oke teman-teman, di sini saya terpaksa makan mentah ya. Oke, di sini saya bakal coba cari batu dulu teman-teman ya. Oke, berhubung di sini ada batu teman-teman, kita belum punya tempat tinggal sementara coy. Waduh, bercanda emang ini ya. Oke, masih aman. Nah, kita bakal coba buat pickaxe sama pohon teman-teman ini, sama satu lagi kita buat apa namanya nih, inilah. Oke, nah kita buat itu tuh, kita bakal ngambil koalnya teman-teman. Oke, padahal pakai kayu juga bisa teman-teman ya. Oke lah, biarin aja, terserah saya lah. Terserah saya, orang saya main kok. Anjay, bacot kau, minta ditempiling ini. Oke, segitu doang kah? Oke, nah ada lagi di sini teman-teman. Sumpah ini nggak ada goa, cuk. Coba berkeliling goa, anjay. Sekalian menambang dan buat rumah di sana. Ya nanti kalau belum ini kita bakal coba ngedesain goanya, coy. Anjay. Anjay, ulah sudah 26, cuk. Gila, men. Kok kamu kok selalu datang lo minta dibunuh gitu loh. Mati kan, mampus kau, mati bodoh, mampus kau ya. Oke, kita coba parkur dulu teman-teman. Ah, ini cari goa kok susah banget ini teman-teman ya. Cari goa aja susah ini, gimana sih? Saya lupa ini masih berjalan-jalan teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa mengaktifin koordinatnya teman-teman. Mana dia koordinat coy, karena koordinat ini bukan termasuk cheat ya teman-teman ya, jadi aman coy. Oke, karena kalau kita menggunakan koordinat kita tidak bakal tersesat coy. Woi bodoh kau inilah. Jadi untuk video awal ini kita belum buat rumah teman-teman, hanya mencari tempat survive teman-teman ya. Berhubung di sini juga belum malam, woi hampir malam, baru saja dibilang udah sore, kita berjalan-jalan ini. Aduh ini bercanda ini. Apakah gua? Oh bukan. Kok susah ya kalau dicari ya? Aneh memang, aneh loh. Saya nggak tahu ini gimana. Padahal kalau nggak dicari ya,
banyak. Wah itu, wah nemu kita teman-teman ya. Pas banget itu. Okay. Ini keren banget teman-teman tempatnya teman-teman. Wow, kita buatnya di bukit. Lah, ini di bawah udah ada teman-teman. Tapi kok kita Okay. Tapi saya belum kesini dulu teman-teman goanya ya. Bakal coba yang di atas karena menurut saya itu adalah goa yang bagus teman-teman. Okay, dan kita udah malam juga di sini teman-teman. Nah, di sini kebetulan udah malam, saya bakal bermalam di sana teman-teman ya. Di sini saya bakal buat jalannya dulu. Oke. Lo ini kok ada? Ada lava teman-teman. Ada pencahayaan. Aduh, udah malam ini. Aduh, males ini aku lah. Aduh, tolong. Oke teman-teman, kita lari dulu survive daripada kita meninggal, coy. Dan kalau meninggal kita tiada akhir di sini. Saya akhiri videonya kalau meninggal ya kan. Aduh, tolong. Tolong aku, Bapak. Bapak tolong aku, Bapak. Oke, teman-teman, kita bakal coba tidur di sini dulu, teman-teman ya. Oke, Bos, kau di sini, kita bakal tidur dulu di sini, teman-teman. Kasur, okay. Kita bakal buat tidur di sini sementara, teman-teman, karena zombinya banyak banget, Bos. Tidur dulu, Bos. Zombinya banyak banget. Bukan zombie, maksudnya musuh yang mob-mob jahat yang kayak kampai gitu loh. Musuhnya itu terlalu banyak gitu, teman-teman ya. Jadi kita mau nggak mau harus tidur di sini gitu kan, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Masih ada yang manahin saya ini. Di sana kan? Tadi di mana ya, coy? Lah, lupa saya, woi. Oh my god. Walah. Kaget saya, coy, sumpah aja. Anjay lah creeper ini. Anjay. Oke, saya makan mentah dan saya keracunan, coy. Makan daging mentah, keracunan, Bos. Aduh, bercanda ini. Di mana tadi ya? Di sana, coy. Oke. Saya bakal kesini dulu teman-teman. Bentar, saya bakal ambil ini. Karena bisa jadi pewarna, coy, ya. Ini bisa menjadi pewarna kalian, coy. Oke. Nah, habis itu kita bakal coba ngewarnain ini pakai ini. Widih. Hihi, kuning, coy. Walaupun saya nggak suka warna kuning. Dan okay, kita bakal coba masuk ke sana dulu, teman-teman. Okay lah, tapi berhubung di sini itu bagus, teman-teman ya. Tempatnya itu kayak keren gitu loh. Kayak apa? Kayak apa ya? Ya kan, anjay. Buset, ini keren sekali, teman-teman. Okay, sementara kita bakal coba buat furnace tapi belum bisa. Berhubung belum bisa, kita bakal okay. Ini rumahnya kita di pojokan sebelah sini aja teman-teman ya. Ini saya bakal ancurin. Nah, kita bakal coba masuk nanti buatnya di sini, coy. Karena ini wow, ini sungguh sangat keren teman-teman ya. Waduh. Okay, lumayan teman-teman, kita dapat tempat tinggal baru di sini. Karena di sini gelap, kita butuh yang namanya pencahayaan, teman-teman. Butuh namanya pencahayaan. Kita buat stick dulu, habis itu buat torch. Okay. Berhubung tadi dapat koal banyak, salah buat kan tadi malah buat lever, kurang ajar. Oke, ini keren teman-teman. Wow. Ini saya mendapatkan sensasi rumah baru, anjay. Sensasi rumah baru teman-teman. Keren juga dari sini ya. Wow, wideh. Pemandangannya itu sangat beautiful banget, anjay. Sangat keren, coy. Anjay. Oke. Kita buat ini ratain dulu di sebelah sini. Oke, jadi ini tempat tinggal sementara kita, teman-teman. Ini untuk naiknya di sini. Oke. Naiknya kita buat di sini aja, teman-teman ya. Oke. Oke, nah naiknya di loh, ini nggak bisa, bosku. Kita harus naikin lagi ya, bosku ya. Ini apa ya? Oh, oke. Cuma
kayak pintu rahasia gitu teman-teman ya, keren coy. Wow, ini sangat keren. Oke. Saya butuh batu teman-teman, karena di sini saya bakal coba buat jalannya ini pakai batu biar keren coy. Waduh. Kita buatin, gedein dulu sebelah sini, kita gedein dulu teman-teman rumahnya. Dalam goa coy rumahnya coy. Ini kalau sampai sana nembus enggak teman-teman ya? Jauh enggak gitu loh. Maksudnya kalau kita nembus ini kan terlalu wow gitu teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, jadi gini dulu. Gini dulu bagian untuk rumah kita. Ya, nanti untuk kedepannya mah gampang, teman-teman. Nah, jadi sur dulu di sini, dan kita bakal buat tangga, teman-teman. Buat tangga yang banyak untuk turunnya, teman-teman ya. Oh, anjay. Turunnya kayak gini, tangga, coy. Widih. Kan jadi Oke, kita buat kayak gini. Oke, teman-teman, tangganya kayak gini. Ini masih ada batu nggak saya ya? Oh, masih ada. Masih ada cobblestone. Saya ganti pakai cobblestone ya, teman-teman, biar ada ciri khas nice-nice-nya ya. Oke, siap. Ah, siap. Ah, keren, lumayan ya. Oke. Nah, jadi ini adalah tempat baru kita, teman-teman. Ini untuk kayak gini, kita tutupin dulu sebelah sini. Oke. Ini untuk penanda, teman-teman ya. Yoi. Yoi, yoi, yoi. Nah, jadi kayak gini untuk pintu masuknya. Oh, ini kurang anu pokoknya. Jadi untuk pintu masuknya kita nggak bakal kasih pintu, teman-teman. Biarin aja kayak gini. Wah, kurang, teman-teman. Saya ambil dulu lah. Ambil dulu. Oke, iya. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita buat kayak gini. Ini desain-desain awal dulu, teman-teman ya. Oke, ini untuk bagian depannya. Ntar. Waduh, saya jatuh. Ih, saya nggak ada makanan lagi, teman-teman. Waduh. Waduh, jatuh. Aduh, nggak ada makanan nih, teman-teman. Gimana dong? Yo, biarin lah ya. Makanan mah nggak gampang, coy. Ngopi dulu pokoknya. Hihi, udah jadi nih. Rumah sementara kita teman-teman ya. Sangat nice pokoknya rumah kita ini. Salah coy. Nah, ini loh maksud saya kan. Siap teman-teman. Kita buatnya kayak gini aja. Yoi. Nanti kita bakal buatnya kesana melebar teman-teman. Siap. Ini saya ganti pakai batu dulu sementara. Aduh, habis, kurang ajar. Nah, kan tangga kebalik jadinya keren coy. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini, karena kita tujuannya kita di sini mainin Minecraft Survival Series teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Tidak ada salahnya buat kalian untuk klik subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian survival series ini, teman-teman ya. Semoga banyak yang suka dan saya bakal lanjutin lagi, teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan see you next video. Bye-bye. Ini kita desain dulu, bos. Yoi, bosku.